갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 오케이 guys, kami merepat di sini menunggu kedatangan Damian. Apa dia tanya ni? Apa? Kat kau ada balance. So plannya hari ni kita nak pergi Heavy Ain. Kita akan makan like support diorang punya. Aku tak tahu tapi makan-makan lah. Lepas tu kita akan pergi Euphora dekat Wang Semaju. And then kita akan pergi pasar seni, pergi KKB yang kena viral dekat TikTok. Hari kita buat fit check guys. Oh, kita sih. Memang cukup mudah cuba. Lepas tu aku dah jadi macam ni sebab kita tunggu Damia guys. Sekarang kita di KB Ain. Patutnya kita orang sampai 11:30 tadi tapi kita orang cakap hari sikit. Yo, pergi KB orang. Kita berat KB sekarang. Mana Damia? Kasih. Dia dah terlambat. Tengok ni, dia bagi kita kain guys. Kasih. Ni apa? Ini sebab ni free bag. Maaf datang lambat. Jadi kita try dia punya air dulu guys. Ini wait. Macam mana ni? Jadi kita rasa. Okay. Nak call dengan dia orang tau. Apa? Oh. Tak. Ha. Terima kasih. Dekatkan guys. This is VIP guys. Kita tunggu sekolah. Kesan. Ya. Dia punya ni pun tak rasa macam masam sangat. Sebab ada yang macam masam gila, tak ada minum. Makan. Ni apa nak beri guys? Apa nak beri guys? Tadaa! Spaghetti aglio olio. Aku rasa ni lah tu. Dessert. Dia dessert. Pedas spaghetti. Rasa tak acam. Pedas tapi sedap. 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 Kata-kata anda suka ini. Cik cik kata-kata aku. Kopi ada sedap. Spaghetti ni pedas sangat. Now, dia punya appetizer. Aku tak tahu apa nama dia. But it's like chocolate, strawberry. Pink caramel. Yeah. Chocolate with butter pudding. Apa yang dia cakap tadi? Okay, kita dia. Plan kita lepas ni ke Euphora. So sekarang Ain tengah jumpa dia punya kawan. Dia dah buat barang yang kita dapat tadi. Barang yang makanan tu macam sedap lah, sedap. Kita tengah merempat dekat orang punya cave. Sekolah. So sementara Ain tengah jumpa dia punya kawan sebab dia dah lama tak jumpa. Kita buat unboxing. Jadi kita buat unboxing apa kita dapat kat tempat tadi. Sebab dia bagi hoodies. Kau kena bayar RM15. Lepas tu kau dapat 3 makanan. Kau dapat 3. First, kau dapat spring roll tu. Sebelum starter lah. Lepas tu kau dapat main course dia aglio olio. Aku rasa itu bagi aku 8/10. RM9. Lepas tu appetizer dia dessert lah. Cake something kot. Itu sedap kak. Puding lah. Lepas tu kau dapat air soda. Sedap dah itu. Lepas tu kau dapat goodies. All that for RM15. Terbelah. Lepas tu kau punya macam dia orang layan kau macam okey lah. Tengok Ain tu. So Ain di situ. Busy. It's okay. Kita akan tunjuk. Kita dapat minuman air teh. Ice lemon. Sangat. Seterusnya kita dapat Teddy. Guys. Candy. Food Plus. Ah memang tak nampak. Aku tunjuk tangan. Nampak tak? Itu je. Lepas ni kita nak pergi Euphora. Kita nak kena cari Grab lagi daripada Kevert. Kita pergi sana. Biar Ain cari kita. Sebab kalau kita sana pun macam oh my god, R50. Kita tak tahu Ain kat mana sekarang. Kita pun dah lost. Ini bukan kita pergi sekolah. Habis. Best. So, bye-bye. Outfit. Ain is back. Update. Ain is back. Sekarang
aku tak tahu dia nak buat apa. Pandai-pandai. Okey, pandai-pandai aku hidup, okey. Bye. Maglenda. Bye. Masa you tengok. Peminat setia. Sini kita kata, hai Sarah, saya peminat dia. Ni? Sini. Set dia macam best je. Cuma ni macam besar sangat. Macam besar. Ni lah kot. Saya tengok ni. Sebab dia lembut. Okay, ada satu je. Ya. Foundation. Set dia canggih. Lepas tu baru kau ni. Apa pakai ni tu? Mana dia punya tester? Apa? So bilang contoh stick tu Nana. Dia punya shade yang dia nak tu tak ada. Lepas tu nak beli Maiz punya cream blush. Tak ada juga. So tengok apa aku beli. Kasi aku beli kat ini nak beli dia warna pink. Hari tu bukan main ni. I hate pink. Yeah. Pink. Pink is so ugly. So aku cakap tak apa. Tak baik tau cakap pink ni. Dah. Tak apa. Aku beli kan kawan hitam Amna. Tengok ni kau punya corak-corak bilik eh. Okay, itu je. Jom kita bayar. From accessory, Lego, mainan semua ada. Sekejap aku nak tunjuk casing. Elektronik pun ada. Weh, dah main lah casing. Last ke ni? Ya. Tengok dia punya ni. Kecil. So kita dah settle kat KKB. Kalau korang datang, korang keluar dekat pintu. Kalau korang naik MRT, korang keluar dekat pintu C. Pintu C. Korang dah boleh nampak dah. Tadi kita orang keluar dekat pintu apa tah? D. Jauh sikit lah. Okay, jom. Hai. Hei, dah sampai weh. So next day, Sarah nak tunjuk barang apa yang Sarah beli kat KKV. Saya tak banyak pun. Sarah beli 4 je barang. Kalau korang pergi Bukit Bintang, korang pergi KKV. Saya kalau korang suka barang yang cute. Tapi before kita orang pergi KKV, kita orang ada singgah Euphoria, kedai makeup lokal. Sebab saya nak cari hadiah. Dia nak barang makeup Maiz, so Bella. Semua barang yang dia nak tu semua tak ada. So ni je Sarah beli. Okay, so Sarah boleh tunjuk barang apa Sarah beli. Sebab saya tahu kawan-kawan Sarah tak tengok pun video. Hari ni Sarah puasa, so saya macam lapar sikit. Makeup bag, dia duk cakap dia tak ada tempat letak dia punya makeup dengan skincare. So dia boleh letak barang-barang dia. Highlighter. Lepas tu Sarah beli ni untuk Sarah brush. Maiz punya cream contour kod 01 toasted bag. Ni saya beli dekat TikTok. Paper bag, korang nak tahu harga ke? Sekejap, saya tak ingat harga dia berapa. Sorry guys, saya rasa saya tak betul sebab saya beli paper bag RM30. Ni kalau kau buang Amna. Aku buang kau.
Nah, ada awak beli bracelet RM35.90. Yang bawah ni boleh tarik je adjust. Saya beli beauty sponge yang jenis ada benda ni, senang nak blend. This tote bag RM30. Dia ada magnet kat sini.